kita berandai-andai dulu. Ya. Ada nggak yang ngingon bahan bulan 3? Kalau kita bulan 10, bulan 11, 12 itu ada tumbuh di sana, kita manfaatkan tunas yang tumbuh di bulan-bulan tersebut. Bulan 10, 11, 12 yang keluar di bulan tersebut, kita yang simpan. Nah, kalau seandainya di bulan, di 3 bulan tersebut dia nggak keluar, dan keluarnya itu di bulan 1, bulan 2, kita manfaatkan tunas yang tumbuh di bulan 1, bulan 2. Nah, kalau di bulan 1 dan 2 dia tidak tumbuh, lalu kemudian ada tumbuh yang di bulan, ada tumbuh dia di bulan 3, berarti yang kita manfaatkan yang tumbuh di bulan 3. Nah, dan untuk di bulan 3 itu cara perawatan ke depannya berbeda dengan yang tumbuh bulan 10, 11, 12. Kalau dia yang tumbuh bulan 3 kita rawat, berarti kita finishing nanti ketika kita melakukan pemangkasan. Ketika kita melakukan pemangkasan, di sana dia tidak berbunga, kita lepas. Tapi kalau bunga, kita pertahankan. Kalau di tunas yang tumbuh bulan 3, waktu pemangkasan di bulan 7, bulan 8 dia enggak bunga, itu akan menjadi cabang selang. Itu harus kita lepas. Kalau enggak dilepas, nanti dia bulan 12, bulan 1, bulan 2 dia bunga. Gitu. Makanya kita pilih bulan 10, 11, 12. Kalau enggak, itu yang paling bagus. Kalau di situ masih enggak keluar, berarti bulan 2. Kita tunggu di bulan tersebut. Kalau bulan tersebut masih enggak keluar, bulan 3 tadi, nanti ke depannya perlakuannya beda. Gitu. Salah-salah perlakuan ya selang. Terus selang gitu. Repot berarti kalau yang bulan 3 ya. Iya, jadi mending yang awal aja. Nah, ini kan awal nih, ini awal nih. Bulan 0 gitu. Ini bulan 10, 11. Pokoknya rata ini kisaran bulan 10, 11. Ini juga bulan 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, untuk bahan yang kita ingon, yang dia tumbuh dari awal musim penghujan, bulan 10, sekarang ini sudah 13 ruas. 13 ruas ini untuk lurusnya aja. Nah, untuk ininya 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. 33 per satu raja. Oke. Kenapa dia agak sedikit terlambat pertumbuhannya? Karena untuk saat ini si kopi ini membawa beban, membawa buah kopi. Nah, dia akan cepat pertumbuhannya apabila dia tidak membawa beban. Kalau ini dibuang, dia nggak akan keluar. Kalau bawa posisi buah kayak gini. Tapi kalau dia nggak bawa buah, ini kita lepas, dia keluar lagi. Mudah, betul. Gitu. Jadi, hati-hati. Ya. Jangan sampai udah posisi kayak gini kok dibuang. Sayang, betul. Ya. Karena asumsi mau bunga, takut selang. Selang itu, pemirsa, akan terjadi di bulan 12, bulan 1, dan bulan 2. Kalau dia udah bulan 3, mulai keluar bunga, itu aman. Ya, ya itu sambungan baru, dia selang dulu awalnya. Gitu, nggak apa-apa. Kalau sambungan baru, kita biarkan aja. Gitu, tapi nanti ke depannya, di awal musim penghujan, barulah kita ingon tunas baru. Itu karena penyambungannya nggak sesuai waktunya. Dan lagi setekan baru ya emang begitu kita ngatur ya. Untuk di awal, seharusnya bulan berapa? Apa tuh? Bulan 10. Kalau dia mau nggak aman dari selang. Untuk daerah dingin. Tapi kalau untuk daerah panas bulan berapa aja ya. Waktu pembungaan ya bunga gitu. Kalau daerah dingin, musim pembungaan, banyak curah hujan. Tapi tahun depan ini udah bisa diatur. Nah ini kayak gini. Kayak ini siapa ini? Nah ini selang pertama ini. Ini selang. Nah tapi dari bahan ini, diatur di awal musim penghujan dia tumbuh, supaya tahun depan nggak terjadi lagi. Kalau untuk ini ya ini udah biarin aja. Gitu. Tahun depan bulan 3 kita udah nyemang lagi. Gitu. Jadi jangan, kalau kita mau menghususkan full semua, kalau sambungan muda itu nggak bisa. Di tahun ketiga keempat baru dia bisa bareng. Nggak semuanya langsung bisa dibarengkan. Ada yang langsung bisa, ada juga yang enggak. Gitu. Ini jamur.
Nah ini kan untuk bahan ini ada satu kali lagi portasi ya. Iya. Kira-kira ini nanti finishing bakal dikurangin atau tidak? Oke, kita lihat dulu ya. Ya, yuk, tuh, si. Iya bahan lagi. Iya, pelang lagi dah. Gak tau. Gak tau. Kemarin waktu pas nyemang ya, saya udah sempet pengurangan dan wiwilan. Sekarang kita lihat lagi, ini udah tumbuh tumbuh kecil, kita wiwilan lagi. Oke. Terus tadi Mas Supawi tanyain apa ini perlu dikurangin lagi. Kita lihat dulu. Ya, ini satu. Yang ini. Jadi kita kurangin. Kalau untuk finishing itu bisa dilakukan saat ini, bisa juga biar lila. Tapi kalau emang di bulan 2 dia udah minim, ya kita nggak lakukan finishing. Udah. Tabung ya. Dari jalur basah. Cari rata ya, belum cari rata. Enak kalau lu ya. Ini satu, bahannya dua. Gua neng kono emang-emang atau juga entek sih. Kompong ini. Tak gowo iki. Gowo nang. Gua enak barokah. Ya. Di koleksi. Belum orang men. Enak barokah. Ini bener ini. Bah, kalau cukup sebesari yang bawa buah satu dompol, dua dompol, cuman kesininya full bunga. Bulan berapa bunganya? Bulan kemarin 12. Ya buang. Buang. Bulan 12. Kecepatan. Kalau ya, sekarang ini jangan dibuang. Nah, kayak gini nih, jangan dibuang. Ya, kalau bulan 12 dia bunga, ya dibuang. Oh. Sempat pening dia, Bang. Saya sempat pening sama Master Pak itu. Aku, kok katanya kan yang bahan itu yang B1 itu bawa buah satu dompol dua dompol. Cuman punya saya itu ini udah buah dua dompol cuma sininya full bunga. Ya. Nah, pemirsa, di apa sih nggak tadi waktu ini? Waktu ngeranting tunas yang di bulan 12 akan berbunga, waktu ngeranting itu nggak dibuang, makanya dia jadi seperti itu. Itu ya. Ya. Nah, waktu ngeranting itu tunas yang tadi Mas omongin itu posisinya dia 1-2 ruas dia bunga, ya. Tapi dia di sini ada lanjutannya 3-4 ruas dia nggak bunga. Ya. Waktu ngeranting. Dan itu dipelihara. Itu kebanyakan petani tradisional waktu ngeranting sayang. Ya. Mereka bilang itu jagonya. Betul, betul. Padahal nanti bulan 12, bulan 1, bulan 2 dia bunga. Iya. Nah, seperti yang dibahas tadi di atas, waktu ngeranting itu kita lepas semua selain bahan-bahan yang akan berbunga full. Kalau dia cuma 1-2 ruas terus ke depannya dia nggak bunga, itu kita lepas, akan cepat pertumbuhannya. Makanya nanti bulan 12 itu mulai mengeluarkan bakal bakal bunga kayak gini. Bulan 1, bulan 2 dia mekar dua kali, ada mekar bunga di situ bulan 1, bulan 2. Itulah selang. Gitu. Jadi waktu nah itu tunas itu tuh yang tumbuh di bulan 3. Tunas itu tumbuh di bulan 3, bulan 7 kalau kita enggak jeli, ya selang nanti bulan 12. Gitu. Kalau ini yang tumbuh bulan 10. Nyampe bulan 3, bulan 1, bulan 12, bulan 1, bulan 2 udah lewat dan belum terjadi mekar bunga. Dan ini diprediksi bulan 4, bulan 5 mulai akan mengeluarkan bakal bunga. Gitu. Dan yang ini pun ya, mekarnya ya nanti. Ini sekarang udah bulan 3 akhir. Berarti bulan 4 awal dia mulai bunga. 1-2 cabang. Biornya nanti bulan 7, bulan 8. Ini jadinya buat nanti buat apa, Bang? Nyemang pertama. Oh, buat awal musim. Awal musim. Awal musim depan ya? Iya, tahun depan. Ini bior bulan 4-an. Berarti bulan 3 tahun depan bareng waspada, ya udah mulai nyemang. Sekarung dua karung buat yang lebaran raya, yang seperti ini ya. Yang ikut pembungaan raya. Ini kan 1-2 cabang baru sama waspada dia wajar. Nanti gedenya biornya ada mas
Pembungaan itu begitu. Enggak kita simpan bahan dan itu harus bareng semuanya sama, enggak bisa. Tanaman kita enggak bisa ngatur, kita ngikutin dia. Dia ngikutin cuaca. Dulu kita kopi wongnya. Pokoknya semuanya ada jambulnya. Backsoundnya alam, penjara pemirsa ya. Serap dimaklum. Pasti berisik ini di sini tapi nggak apa-apa lah. Penggeret. Jambul. Mana pak? Kasus. Belum mudang nggak ini? Yang ini B1 nyimpan mana lagi? Tapi kalau lagi pan ya, kalau depan ini beku nggak akan bunga nih dari ini. Makanya B1 nyimpan lagi. Nah itu sih loh, tekan nopo. Begio. Begio. Berarti mereka TP ya, Begio ya? Apa tuh? Hah? Apa lain lagi? Begio itu. Begio kan? Full Begio itu. Iya lah, Begio. Oh, wes nyambung. Oh, wes nyambung. Tarik. Nah. Tarik aja, kan ke bawah aja. Nah, ini bagian. Bagian. Oh. 1, 2, 3, 4 sambungan. 5. Satu ranting panjang 50 lebih rata-rata, 50 lebih tombol. Iya. Sambungan baru lagi ya. Sudah sambungan lama barengan sama yang ini, cuman dia ketutup yang atas. Jadi dia enggak berkembang. Udah habis musim nih, habis diambil. Kemarin. Bulan 3 kemarin. Nah, bulan 3 awal ya. Bulan 3 awal. Nyemang. Udah digiling, dapat 30 kiloan, 35. Kamu di bawahnya nih. 35. Halal kan, satu batang 7 setekan. Di 7 setekan. Itu di atas ada. Ini 5, yang di atas 7. Jangan banyak-banyak ranting. Kalau banyak setekan berarti. Ngatur, jangan numpang tindih. Banyak ranting, banyak buah. Ini kayak neng. Nah, kan cukup beda-beda mungkin ada yang apa gitu.